Hello, my dear audience. In the location of Phuket, a traditional performance, ya, yeah, with my nephew. Hello. Yeah. What is your name? Kami berdua ya, kami berdua sedang menonton ya, sedang menonton wayang kulit ya, wayang kulit di lapangan Gondang Manis atau Gondang Manis Soccerfield, oke. Soccerfield, oke. Novi, apakah kamu senang menonton, Novi? Ya. Are you happy? Yes. Ya, oke. Okay. Kita semua ya. Sekarang pukul berapa, Abi? Ya, tapi pukul berapa sekarang? Jam 10. Ya, sekarang saudara ya, sekarang sudah pukul 10 Indonesia ya. Atau it's now is already 10 p.m. in Indonesia, oke? Okay? Oke, okay, Hanida, halo Hanida. Ayo Bintoviana hari ini, oke Bintoviana. Today we are watching a Phuket, Phuket. Later I will show you the Phuket. Okay, honey, I know it's the beginning, because while I'm still in Indonesia, I don't know watching, okay? And also, there are so many people here, okay? You can see so many people. So many people here. This one is traditional performance, honey, okay? The Phuket, okay? In bahasa is apa, Bi? Bahasa wayang. Wayang kulit. Yang keras, Bi? Wayang kulit, oke, okay, it's Noviana, oke, okay. It's my cousin, my pupu. Oke, okay, little, now is the beginning ya, we start, oke, okay. Untuk anak-anak Indonesia, teman-teman Indonesia, yang orang-orang Jawa, ya disukai ini adalah budaya Jawa, harus dijaga, harus dilestarikan. Makanya dulu saya sih nggak begitu suka ya, sekarang mencoba untuk suka ya, tapi dengan bagaimana orang dengan Jawa. Kan orang Jawa mah ya, orang Japanese ya, Japanese orang Jawa harus menyukai. Makanya malam-malam begini, tadi kan hujan deras nih, lihat tuh basah semua kan. Nah sekarang kita duduk ini, duduk ya, duduk di pelataran ya, ada tempat kursinya, kita dikasih tempat duduk. Oke, terima kasih untuk Bapak Haji Haryanto ya, pemilik bis Haryanto yang sudah dermawan ya, dermawan penyelenggaraan apa, Bi? Wayang? Iya, semoga bisnisnya Pak Haryanto sukses selalu, bisnisnya sukses selalu dan selalu memberikan pagelaran di Kota Kudus pada khususnya. Dan mungkin nanti Jawa Tengah pada umumnya. Iya, untuk Pak Haryanto ya, Pak Haryanto dan istrinya Ibu Rwana, semoga menjadi pasangan yang romantis selalu. Salam dari kami warga, perwakilan dari warga Gondang Manis. Yes, warga Gondang Manis ya, Kabupaten Indonesia. Ya, yang di belakang kalian mendengar tang ting tong teng tong teng tong ya, ini adalah gending Jawa. Sekarang baru apa permulaan, itu dalangnya belum muncul alias belum action ya, Bi ya. Yes. Ya, ini Novi tadi dia baru pelatihan kerja, baru apa PKL ya. Yes. Baru PKL. Itu kasihan capek katanya. Itu dia tuh calon desainer Indonesia. Amin. Amin. Ya saya Kristen, dia muslim, oke. Okay? Tapi kita tetap saudara, oke. Okay? Dia belajar mendesain baju ya. Semoga kemarin kita doakan nanti dia sukses ya. Kita bisa punya usaha ya, Bi. Nanti kita bikin baju-baju anak ya, yang bagus-bagus, yang sportif-sportif. Nanti dia yang desain ya. Oke, sudah mulai bising ya, sudah mulai keras. Ini suara saya enggak kedengaran. Teng tong teng tong teng tong teng tong. Pokoknya ya, kita sebagai orang Jawa harus menyukai budaya Jawa. Sekarang kita sudah menonton pagelaran wayang kulit dengan tim dalangnya siapa, Bi? Iya, Pak. Halo warga Solo, ini adalah dalang dari kota kalian, Pak Tengleng, sedang action di Gondang Manis ya. Sedang action di Gondang Manis, Pak Tengleng. Semoga saja ya pagelarannya menarik, kalau enggak menarik nanti saya pulang.
tuh suka pagelaran yang lucu-lucu, kalau nggak lucu saya nggak suka. Ya, kita ini vlognya ya, video call, video call. Salah ngomong, maksudnya video vlognya kita ini. Video vlognya kita ini kan, apa namanya, di tengah lapangan ya, jadi nggak begitu tergantung, jelas mungkin. Sudah mulai ya. Sudah 5 menit. Oke, untuk para audiens ya, teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih ya. Step juga ini YouTube-nya dia juga ya, subscribe. Dia belum upload apapun katanya. Ya, nanti katanya dia mau upload desainnya dia. Fashion designer. Fashion design, oke. Oke, my dear audience, wherever you are, oke. In Indonesia or you are in abroad, ya, in abroad. To my friend, okay, to my friend in abroad, okay. I wish you to watching this video, okay, and be happy, enjoy. I am with Novi Yana, okay. Try to show you my culture, okay, my Javanese culture. No, it's Phuket, okay. In Jawa we call it is wayang kulit, okay. If you have been in Indonesia, especially in Yogyakarta or in Solo, you already maybe already watching this wayang kulit, yeah. If not yet, later I will show you, okay. Maybe just short shooting, okay. But now it's not yet starting. Just warming up, apa pemanasan, apa bi? Pemanasan. Okay, but something I like about my Japanese culture is the music traditional is can make me sleepy because very comfortable. Okay, very comfortable and very nice to be listened. Okay, usually is my uncle also is mean is Novi father also watching, but I don't know until this time. He is not coming yet. Okay, I coming with my sister and my parents also, but they sitting everywhere. Okay, my dear audience, now is starting singing ya, singing the it's called tembang Jawa. Okay, tembang Jawa is Japanese song, traditional Japanese song. So can make me sleeping because it's very very gentle. Ibu dalangnya wis main kah? Okay, I will show you a little bit. Okay. Ninganing saksono narbuko kuiwaraning tariko
sinungge prampil kok dipetane budaya luhur pregadya tepo kanthi sang guru ingkang marsudi tetepin dharma mereka utama Surbata Pitana Rahayu kang makarya Rahayu Sagung Dumadi Nenggewa minangka pambukaning kandha wayang Purwa mila ginambar miring Sinuwerdi Winaraden sarwa semu sinampun sanggit ukara Ginenggasin dan sembronan genting kawinan orang mantak leh ginelar cacat terus ginapar lamun layar gelo tondo kukuteng lakon balinto mongko suryani yang didalangkan hanya sangi gerbong kepraketin jantung tembang lagu liku lalakon manusia nyontok bunga susah bejo ciloko wajinak kopi nonce droneng tarito sami jiwi-ji yang gerbok nongko bumi yang kurajangin kita pucang korong ayah ulit injon noloko lanang wajon gede jile pandang tetengu tiopo mati jile kumanti sayatri datang jile papan lan wanci Yomong salo kocane sarjono sujono mongkola jeng tarito sopo nanggur bakale kudu sopo utang kudu nyaw nyire bale aki sing bowo mole aki sing gawe kudu ngangku budi nisto amatang moro jenadang roko rangi satu budi suci ngati kan dadang manting swargo Tunggeng kumo dadho pangilor miloko jeng diri kang becetin lordo kang kolo yoga tento Ibu sejati nonton pagelar wayang Purwa tinggalane para wali songo wayang Purwa tinggalane para wali songo jenengan kok ingin negai-negai ngamar pola meliko jejulo Prabu Kunto Dewo yo Prabu Yudhistira Wijakangka yo sangat joto satu yang meralih bergurau yang agungutan rendah guna ini janwi lurut datang ngumpulan datang ngasore sesami ambeke sangkal tongan indro yono sumur dumuling bumi penetaan dono lopo yuan dono oke my this audience does not already show you right ngalindro kang atur budi the performance of traditional Japanese one of traditional Japanese culture, okay, wayang kulit, purpet, okay, purpet, 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 okay, purpet show, okay, the show, purpet show, okay, so now, because it's already late, and Novi is sleepy, so we going, we about to bring home, yeah, we will go to sleep, tomorrow is Sunday, because today is Saturday, now is Saturday night, Sunday, but tomorrow, we need see need to do something have activity on Sunday and we also need to go to church in the morning right so that's why we want to say bye bye to all okay untuk for Indonesia people masyarakat Jawa masyarakat Bunda Manis selamat menonton video ini okay I am Vinastasia I am Vivian Ariani. Yeah, so now we are going to say bye-bye to you all and then please enjoy the video and if you like this my channel, please subscribe. If you like my video, you can like, click the button like to my video, right? If you don't like, please skip, okay? Okay, untuk masyarakat Indonesia, pengguna-pengguna internet atau YouTuber Indonesia, jika kalian menjumpai channel saya, kalian boleh subscribe, okay? Kalau suka dengan konten saya, boleh subscribe atau like video-video saya. Tahu nggak? Nanti suatu hari nanti saya akan kasih kuis dadakan ya, kuis dadakan. Itu kuis yang beradia, yaitu beradia pulsa atau kuota internet. Jadi bagi yang beruntung, kalian akan mendapatkan kuota itu, oke? Nanti semua yang menangani Noviana, karena saya akan berada di luar negeri kan ya. Jadi di negara Malta, ya, Malta country. Jadi nanti semua yang menangani Noviana untuk pemberian bonus, ya pemberian bonus tersebut yang saya umumkan yaitu
hadiah-hadiah nanti. Harus saya bikin kuis. Jadi kalian harus apa namanya? Lihat ya, tonton ya video saya. Jadi enggak bakal ketinggalan. Kalau ketinggalan nanti Novi yang menjawab pertanyaan, jadi dia yang dapat bonus terus. Makanya jadi jadilah orang yang beruntung. Jadi orang yang pertama menonton postingan video saya ya, baik di Instagram maupun di YouTube. Ya, ingatkan namanya mudah sekali, Vinastasia Aisimon. Nama yang sama untuk Instagram khusus. Oke, namanya. Oke, teman-teman Indonesia, selamat berkarya. Sekali lagi jauhi narkoba. Untuk para pelajar, rajin belajar, rajin sekolah ya, karena ilmu adalah bekal kalian untuk masa depan kalian. Jangan main-main ya, sekolah harus sekolah yang rajin, tidak boleh bolos ya. Nanti kalau kalian jadi anak bodoh atau tidak pandai, kalian sendiri yang rugi ya. Ayo Novi ini rajin, pagi sudah bangun, bangun sholat, setelah sholat dia mandi, setelah mandi dia sarapan, setelah sarapan dia pakai motornya, geng 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 geng. Ya, dia akan apa meluncur ke sekolahnya di SMK Negeri 1 Kudus ya, bagian desainer ya, bagian apa tata busana ya, itu calon desainer. Oke, semoga kita doakan dia bisa merancang baju-baju yang bagus ya, baju-baju yang disukai masyarakat, yang sopan juga ya, yang up to date. Oke, makanya itu ya, untuk generasi muda Indonesia, jadilah anak yang cerdas, jauhi narkoba, oke, jauhi minuman keras, rajin beribadah, rajin berdoa ya. Narkoba paling jangan ya, jangan pernah, no. Apalagi remaja-remaja ya, apa Mi, teruskan. Pokoknya hindari narkoba, enggak boleh. Tahu enggak kalau kalian itu menjadi pengguna narkoba ya sudah kucing-kucingan sama Mister Polisi ya. Itu nanti kalau ketangkep ya udah sih kalian akan apa? Akan dipenjara. Emang enak di penjara? Enggak enak tahu, makanya itu. Tapi kalau kalian pengin di penjara ya udahlah, jadi pengguna narkoba saja, oke? Makanya jadi orang itu harus pakai otak ini berpikir. Ini otak di sini, tapi pakai ini pikiran ya. Hindari narkoba, oke? Jangan pakai narkoba, jangan minum minuman keras, oke? Minum saja air putih, menyehatkan. Siap. Atau minum teh itu sehat ya. Atau minum coklat, minum Milo itu apalah sehat. Pokoknya narkoba hindari. Susu juga. Itu sudah bikin otak kacau balau. Dan juga ya, untuk para pengguna online game ya, kurangi deh, itu gak bagus buat mata ya. Apalagi pikiran. Ya pikiran kacau balau. Jadi malas bangun, malas makan, malas mandi. Apalagi Mi? Belajar itu loh kak, pelan. Ya cepat capek ya kan? Apalagi yang sekolah maupun kerja. Ya makanya itu gak ada gunanya deh online game itu, gak bikin cerdas. Yakin deh gak bikin cerdas. Makanya itu, kalau masih suka, kurangi, boleh sih main, tapi kurangi yang biasanya sehari yang 5 jam, kurangi aja jadi 2 jam atau 1 jam gitu loh. Jadi kalian gunakan untuk main-main, untuk olahraga. Jadi kan tubuh kalian sehat, kalau tubuh sehat itu otak pun ikut sehat, pikiran sehat. Oke lah, banyak ngomong sudah kita akhirnya. Jangan bosan-bosan ya melihat video kita, oke. Selamat berjumpa kembali, akhir kata saya mengucapkan selamat menonton. Kalau ada yang tidak suka, ya dinikmati saja. Kami gak akan minta maaf karena kami gak merasa bersalah. Oke, oke. Kami hanya eksis dan menyampaikan apa yang ingin kami katakan, oke? Okay? Kalau ada yang tidak suka atau tersinggung, itu urusan kalian, bukan urusan kami. Ya kan? Oke. Okay. Peace. Cintai-cinta. Cintai-cinta, oke? Okay? Dan tetaplah apa menjadi manusia yang murah hati, saling tolong-menolong. Oke? Okay? Bye-bye. See you again in my next video.